Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, walau brosis. Balik lagi bareng saya, Lutfi Farijan. Kita lanjut lagi game horornya, yaitu Antartika 88. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Yang suka game horor, yang suka Antartika 88 gini, boleh di like. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu updatean terbaru dari channel saya ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, komen, like, share, dan sebagainya. Kalian terbaik, terbaik, terbaik. Dan kalian sehat-sehat di sana, saya sehat-sehat di sini. Kita masuk aja langsung ke gamenya ya. Dan di sini kita sudah sampai di katanya penjara bawah tanah atau di bor ini ya. Dan kita sudah save kemarin di sini. Dan kita lihat ada apa aja di sini. Oh, ada peta. Kita lihat petanya dulu kalau begitu ya. Oh, tidak. Oh. Kemarin kita masuk dari sini ya, pengeboran ini. Kita sekarang di tengah kayaknya nih, di sep-sepan ini kita perlu, waduh, ini sih luas sekali jalannya ya. Duh, gimana nih? Oh, berarti kita bisa keluar. Kalau ke kiri lagi kita balik lagi ke semula, tapi kita harus ke kanan kalau keluar dari sini. Dan kita coba ke kiri dulu ya, karena buntu. Jadi di situ mungkin ada item-item ya. Tapi kita lihat lanjut saja. Oke. Di sini ada medkit mantul kali. Oh, ada ini tapi gak bisa diambil ya. Ada amunisi juga, ada amunisi lagi. Oh, ada catatan di sini. Oke, kita baca ya, 14 November 17.15 ya, jam ini 5 lebih 15 menit ya. Di sini sore ya maksudnya. Di sini kami baru saja menemukan seluruh makhluk katanya. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Ini sempurna diawetkan dalam es dan menyerupai krustasea. Oh ya ya ya, ini adalah makhluk yang sering kita temui ya, yang ya selalu ada gitu ya, yang kata saya kayak udang-udang itu karena dia benar-benar menyerupai krustasea. Krustasea ini, karena kan krustasea itu kalau kalian ingat atau pastinya belajar sih biologi ya, krustasea ini sejenis udang-udangan gitu, kayak udang, kepiting, lobster dan lain-lain itu termasuk ke krustasea ya. Dan di sini kami akan mengirimkannya ke laboratorium untuk dipelajari. Ekspedisi kami akan turun dalam sejarah katanya ya. Oke, mereka menemukan krustasea ini ya, kayak krustasea ini. Kita juga menemukan sih ya, tapi itu menyesalkan buat kita. Oke, kita dapat amunisi lagi, gak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Oke. Kalau begitu tidak ada ini ya. Ini habis loh peluru saya loh. Kita coba di luar, ada monster sih ya. Wait, tunggu dulu. Kita ke kanan tapi tunggu dulu, ada monster di sini. Tuh. Ya ampun, dia bisa masuk. Oh, bisa masuk ternyata. Kirain di sep-sepan ini dia gak bisa masuk. Aduh, susah kali ya. Saya habis nih ammo ya. Oke, tapi kita tutup dulu deh. Dia meninggal di situ, kita ke kanan ya. Kalau ke kiri balik lagi. Jadi kita, oh, tidak. Habis lagi. Waduh, waduh, waduh. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Kok susah banget dia matinya, weh. Weh, saya 35% lagi. Aduh, gimana ini? Oke, tunggu dulu, ada monster tidak? Oke, di sini ada kiri kanan, kita harus ke kanan dulu ya. Ke kiri dulu maksudnya. Dan di sini katanya buntu ya, buntu gitu loh. Oke. Lompat dong. Hap. Hap. Hup, oke, bisa. Oke, mantul kali. Oh, tunggu dulu. Oh, dapat hidden item lagi ya, barang koleksi lagi 6/9. Jadi kita memerlukan 3 lagi. Di sini ada granat lagi. Granatnya belum dapat ya kita ya. Ada amunisi pistol mantul kali, ada medkit mantul kali, ada ini ya. Nah, penyembur api juga saya belum dapat nih, di mana nggak tahu nih. Oke, kita kesini dulu. Oh, apa nih?
Oh sama ya, Amo penyembur api. Kita kesini gak ada apa-apa ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke sana sekarang ya. Nah kita lurus sekarang. Eh tunggu dulu, kok saya kenal tempat ini tapi kok gak ada plengnya ya? Kalau kalau yang awal tuh ada plengnya maksudnya. Ya ampun, belibet malah. Oke, kita lanjut aja ya. Kita coba. Oh, berarti harus lompat di sini ya. Oke, kita lompat. Oke, mantul. Terus di sini juga harus lompat ya. Oke, kita coba. Kita coba lagi lompat, lompat. Lompat. Oke, mantul. Oke, di sini ada plank, hati-hati. Aduh. Kita lompat aja kali ya. Oh, di sana ada monster. Kita lompat aja biar aman gitu loh. Oh dia bisa ditembak kah? Kita coba tembak deh ya. 1, 2, 3. Oke mantul. 4. Oh mantul, bisa ditembak jadi aman kita ya. Kita isi dulu ammo tapi ganti lagi pakai kapak. Di sini udah ya, gak ada lagi. Kita coba lompat lagi. Di sini harus lompat ya soalnya. Lompat. Oke mantul. Lompat. Oke mantul. Akhirnya. Wow, kita kemana ini? Bentar, lihat peta dulu. Oh, kita harus muter gitu ya. Jadi ini satu jalur, jadi kita harus muter saja berarti. Oke deh. Tunggu dulu. Ada berisik-berisik monster. Oke, tidak ada apa-apa ya. Ini apa nih? Gak bisa masuk ya. Satu jalan, Pi. Satu jalan, kan tadi lihat ya. Iya, saya lupa. Saya penasaran aja, bukan lupa sih, lebih tepatnya penasaran. Oke kita kesini. Oh ada monster. Eh bukan ya. Eh apa nih? Wah. Wah kita kecelakaan. Oh ayah kita weh. Ayah kita, ada ayah kita. Sedikit lagi katanya. Oh ayah. Ayah kita menyelamatkan kita. Sekarang semuanya akan baik-baik saja dengan Anda. Saya dibimbing dengan baik di gua dan saya mempelajari kebiasaan makhluk-makhluk ini. Hati-hati, mereka benar-benar buta. Tetapi, wow, jadi diam saja. Saya akan mengunci pintu dan meninggalkan Anda senapan saya. Saya mencoba untuk sampai ke gua kami tetap mengoperasi peledak. Dengan itu tidak bisa meledakkan sumbatan. Oke. Tunggu dulu. Saya kenal ini scene-nya. Ini awal-awal ya. Oh, ternyata prolog itu hanya untuk mengenal saja. Dan inilah mulainya kita yang melarikan diri dari kamar. Inilah ke... Oh, kita mulai lagi dari awal ya. Ternyata ini ya. Oke, kita ambil saja di sini shotgun-nya. Mantul kali. Tapi tunggu dulu, di luar ada suara-suara ya. Ini dikunci katanya ya. Kata ayah kita dikunci biar gak ada yang masuk gitu. Tunggu dulu, kita pakai kapak aja. Kita keluar pakai kapak ya. Tapi tunggu dulu, gak ada ya. Gak ada item. Takutnya malah ada item di sini. Kita coba. Mantul, bisa. Tapi di sini takut saya. Oke, kalau gak salah, oke, berhasil kita keluar dari kamar. Kalau gak salah, kita tuh harus ke kiri dulu biar gak ini apa namanya, ke kiri dulu ya. Kalau gak salah ya, lihat dulu peta deh. Oke, oh, kalau ke kiri balik lagi ternyata ya. Oke, bener kan balik lagi ke sini mah. Oh, ada monster. Eh enggak, ini selanjutnya weh. Selanjutnya, tapi berarti kita harus ke kanan dulu. Oke, ayo dong, naik. Nah, kita harus ke sini dulu berarti. Ih, kok ada monster? Oh, ini dia tadi ya. Tempat kita ini, apa katanya? Saya perlu dia... apaan tuh? Kok ada dia? Weh, kok ada dia? Kok ada dia tiba-tiba? Oh, dinamit ya. Kita harus ambil dan dinamit untuk melewati ini ya. Nanti kita bisa ke sini. Balik lagi maksudnya berarti. Oh, ini base-nya. Oke, saya mengerti sekarang. Udahlah ya, kita coba. Oke. Kita lanjut lagi sebentar. Kita harus ke kiri dulu.
Oke. Tunggu dulu ada dia. Ah, mantul kan? Sudah saya bilang, Anda tuh ngapain? Oh, gak bisa ya, ke kiri gak bisa. Oke, kita lanjut saja. Berarti, wait, tunggu dulu. Ada dia. Tunggu dulu. Saya sudah jago sekarang ya. Oke, di sini ya ada apa-apa. Kita lanjut lagi. Oh, ini dia yang saya ingat. Oh, ternyata di sini ya tempatnya ya. Kemarin tuh. Oke. Kita ke sini. Oh, kalau nggak salah ada monster yang mengerikan ke sini tuh ya. Oke, tunggu dulu, lihat peta lagi. Wow, ini dia. Yang luas ya, kita memasuki ini ruangan yang luas nih. Kok serem banget ya lama-lama ya. Mantul kan? Sudah saya bilang saya sekarang jago ya. Oh, ini dia. Ruangannya luas sekali. Tapi tunggu dulu, gak ada item apa-apa ya. Tunggu dulu. Sini kau. Ya ampun. Nah, kan sakit kan? Ada lagi. Nah. Bahaya kali. Kita isi darah dulu, oke. Oke, kita ke sini. Tunggu dulu, gak ada apa-apa ya. Oh, ini dia. Saya ingat. Itu dia, tingkat 2. Oh, tadi ada buah 2. Ini dia monsternya. Oke, kita ganti dulu pakai shotgun kali ya. Door. Gak kena. Door. Sadis banget, weh. Shotgun harus kena banget ya. Kita isi darah dulu. Waduh, darah kita sekarang di sini tingkat 2D katanya ya. Oke, kita memasuki penjara bawah tanah 2 katanya ya. Oke, kita masuk dan gelap sekali. Itu balik lagi tuh ke gua tingkat 1 ya, kita menuju tingkat 2. Tapi tunggu dulu, saya lihat dulu petanya. Kosong. Wow, ada petanya kosong. Oke, pengumpanan. Oke, apa nih? Ada sep-sepan mantul kali, tapi tutup dulu. Serem kali soalnya. Oke, kita ambil-ambilin dulu ya. Lumayan nih, lumayan. Ini saya pakai ini dulu deh. Nah, biar aman, takutnya kepencet gitu ya. Amonya hilang deh. Oke, mantul, banyak kali item. Senang sekali saya kalau begini ya. Banyak kali item, ambil-ambil dulu lah. Sepatunya nggak bisa diambil kah? Buat dipakai gitu ya. Oke. Oh, ada catatan dulu. Oh, peta ternyata ya. Kita dapat peta di sini, kita lihat. Oh, ini dia penjara. Tidak. Makin rumit di sini. Waduh, waduh, waduh. Wow, sep-sepannya makin jauh ya. Oke. Tapi mungkin karena sep-sepannya sudah jauh, kita coba save dulu deh ya di sini. Ya. Oke, berarti sudah di save, kita coba keluar ya. Tapi save-save-annya jauh loh, tapi ya udahlah ya. Kita coba lagi ke sini berarti. Lihat, wait. Takutnya ada monster. Kita turun. Oh, itu dia monsternya ternyata. Waduh, monster itu ya. Wah, harus pakai wait, ada dia. Dia mah pakai ini aja mantul tuh, bisa kalah ya. Tapi ini pakai shotgun kayaknya ya, harus pakai shotgun dia tuh. Oke, sini kau. Weh, mantul. Oke. Di sini sudah ya. Sudah aman. Weh. Waduh, susah kali dia. Ada yang ini jadi bingung nih saya tuh, kayaknya shotgun buat yang bunga-bunga gitu ya. Tunggu dulu, ada suara. Kita harus kemana nih? Harus ke sini doang ya. Gak ada item lagi ya di sini, gak ada. Oke ya, sudah, kita harus ke sini ternyata ya. Oke. Sini ada 2 cabang. Lihat dulu. Kita harus ke kanan dulu berarti. Oke, ke sini dulu. Ada apa? Gak ada apa-apa ya. Kirain ada item gitu.
Oke, bisa ke kiri, berarti ke sana lurus saja berarti ya sekarang. Wow, kok jadi serem gini? Kok jadi serem gini? Gelap kali, weh. Weh, tunggu dulu. Oh. Kita bisa jalan atas tadi ya. Coba gitu. Kirain bisa jalan situ. Nah, ini ke atas. Tunggu dulu, ada dia. Kalah kau. Kita bisa ke sini dulu. Oke, kita naik dulu, naik dulu, naik dulu, naik dulu. Wait, tunggu dulu. Oh, ini malah balik lagi jadinya. Ini jadi balik lagi sih. Ada monster. Suara monster loh. Oke, kita ke sini berarti. Nah, kita ke sini ya. Oke, kita coba lompat. Lompat, lompat. Oke. Ini ada dua cabang. Mana dulu nih? Berarti kita harus ke kanan dulu ya. Kita ke kanan dulu. Kita lihat ada apa di sini. Gak ada apa-apakah? Kirain ada item gitu ya. Gak ada ternyata. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kita harus ke sini kalau gak salah ya. Saya sambil lihat-lihat peta ya. Takutnya bingung nih. Saya kebingungan. Wow, darah saya sekarat weh. Please lah. Bersahabat lah. Oke. Sini ada, waduh, ada monster. Ada dia. Kabur. Oh, dia gak bisa lihat ternyata ya. Oke, kita tembak saja kalau gitu ya. Oh, dia tuh pendengarannya yang kuat ya. Tapi dia gak bisa dengar nih. Sebentar, mana dia? Wih, takut, jangan kesini dulu. Kita ke kiri dulu. Kita lihat peta dulu ya. Di belakang. Oh, kalau ke kanan dia tuh lagi di mana sih? Bentar, dia kesini. Oke, tiga kali weh. Waduh, ini petanya bingungin sih. Kita bisa jalan bawah. Sebentar ya. Ini kan jalan yang kita tuju nih. Yang sebelumnya. Ini jalan yang sebelumnya. Kita bisa ke sini dulu. Gak ada apa-apa. Terus kita ke Ada monster. Tunggu dulu. Waduh. Oke, kita ke sini ya. Oke, lanjutkan. Tunggu dulu. Sebelum lanjut. Oke, ini ada apa? Wow. Memusingkan. Oh, kita bisa jalan sini tentunya. Nah, kita bisa ke sini. Ini buntu nih. Takutnya ada item, nggak ada ya. Oke. Saya bertahan hidup dengan dua darah ini doang ya. Kita coba ya. Berhasilkah? Oke, ini bisa ke ke depan sana, sep-sepan ya kalau lompat ya. Kan di bawah jurang. Aduh. Kan di bawah jurang nih. Oke, brosis, di sini harus lompat ya. Kita coba ya. Kita coba dengan lompatan. Lompatan mantul kali, berhasil. Oke, akhirnya kita di penampungan lagi. Dan kita save dulu kalau gitu ya. Oke, kita save dan berhasil. Kita tutup dulu. Dan akhirnya kita sampai di sep-sepan yang kedua. Tapi alhamdulillah ya, walaupun muter-muter pusing ya, mungkin emang begini ya. Dan darah saya tinggal 2% lagi. Gak mantul gimana tuh. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian aja dari saya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. See ya, bye.